Jadi guys, ini adalah hari ketiga aku di Surabaya dan waktu sudah menunjukkan pukul 10 lebih, udah hampir setengah 11 dan aku udah check out dari The Life Hotel. Terus udah dari kemarin direncanain mau ke Alfamart di depan. Cuman sekarang baru bisa keluar karena beberapa hari aku cuman keluar itu sehari doang, itu pun keluar ngambil ke depan. Dan aku mau menuju Alfamart ya, sekalian order Grab untuk pulang ke Trenggalek. Cuman aku harus ke terminal dulu, perjalanan sekitar 20-25 menit. Jadi aku mutusin buat stop di Alfamart dulu juga dan nungguin kabar temen aku seperti apa kelanjutannya. Di sini aku belum sarapan, jadi aku beli minuman teh sama roti sambil nunggu Grabnya. Aku lihat kucing, tak kasih makan tuh. Apa? Oh, biasanya? Iya, nggak buka. Pantesan. Sekarang tak kasih makan. Setelah dua kali aku cancel Grab Car karena memang dia gak jalan-jalan lokasinya dan lama banget, lebih dari 10 menit. Akhirnya ketiga kalinya aku dapetin Grab Car dan dia langsung menuju lokasi. Dan sepertinya aku gak jadi ke terminal karena ada janjian di sore harinya dan aku harus perpanjang penginapan. Jadi aku cari penginapan yang memang gak terlalu jauh dari sekitaran terminal. Guys, aku ada di The Square. Itu ada kayak mall ya gitu loh. Cuman aku mau ke penginapannya. Bisa? Tapi aku mau nyebrang. Jadi makanan di sini tuh semuanya lengkap. Tuh ada bleber, semua ada lain-lain. Ini ada makanan. Aku pernah kesini deh. Permisi. Mas mau black currant tea satu sama nasi apa ya? Nasi mawar itu satu, Mas. Jadi di sini tuh ada kayak tempat nongkrong makannya gitu, cuman gak semuanya tutup. Gak tau kalau malam ya. Dan aku pesen makan di sini. Ini bagus banget tuh. Lobby hotelnya tuh di sana. Nih jadi aku pesen nasi goreng sama minumannya. Sambil nunggu jam check-in hotelnya, jam 2 baru check-in. Makan dulu ya.